Weak. Again. Again! Stop it! Again! Selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya. Dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa, kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Mane, ambil aku itu Valentina, dek guruku gamer. Belajar, nge-game. Belajar. Oke, hari ini gimana kabar kalian? Apakah masih baik-baik saja? Ada di rumah sama keluarga? Dan Bu Ita harap kalian masih sehat semuanya dan aman-aman saja di rumah di masa PPKM ini. Aku nggak tahu, di bulan uploadnya ini mungkin sekitar September ya. September, apakah masih ada PPKM? Kalau masih ada, tulis di kolom komentar ya. Kalaupun nggak ada, tulis di kolom komentar juga. Update berita. Soalnya Bu Ita syutingnya jauh-jauh hari sebelum tanggal tayang. Kenapa? Karena biar bisa nabung konten dan takutnya sibuk dengan kehidupan yang lainnya. Kehidupanku tidak di sini saja, Tuan Krab. Begitu kata Squidward. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di God of War, di mana kita akan menjadi manusia setengah dewa yang namanya itu Kratos. Nah, Kratos, dewa Yunani ya, ada namanya Kratos. Nah, entah ini terlibat dengan fiksi seperti itu atau tidak, aku tidak tahu. Tapi ya wes lah, kita mainkan saja gameplaynya, kita nikmati storynya, dan kita apa enjoy apapun yang ditawarkan di game ini gitu ya. Jadi kemarin mungkin dari beberapa dari kalian mengeluh ya, bumi kayak kok ngono sih. Nah, itu ya curhat sedikit. Ternyata sound card yang dipilih untuk bersanding dengan mic ini itu sepertinya tidak cocok gitu. Jadi bisa dipakai. Cuman kualitas audionya itu apakah bagus? Kalian lihat kemarin kayak ngono kan. Nah, tapi sekarang jangan khawatir, kita pakai sound card baru, jadi suaraku indah seperti ini, seperti yang bisa kalian nikmati hari ini. Iya. Dan semoga suara seperti ini bisa nyaman yo ada di telinga kalian. Kalian enggak apa berdenging-denging apa mendengarkan suaranya Bu Ita gitu. Dan bagi kalian yang baru datang di channel ini, kami ucapkan selamat datang di kelas ini. Aku nggak tahu ya nyebutnya kelas atau apa, cuman ya karena beberapa dari kalian adalah murid saya sendiri di sekolah. Ya harus menikmati sisi lain dari gurunya. Sumpah relek, kalian sekolah aktif, kalian gak ngara ison dulu aku nge-game. Sungguhan, like, sekolah aktif tanpa PCC dan lain sebagainya, kalian gak akan koper dulu aku nge-game. Nah, jadi berhubung masih masa-masa pandemi, ya sudah, dimanfaatkan saja. Nikmati sisi lain saya sebagai gamer. Oke, tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe saiki. Yo, saiki. Like misalnya channel Art Chrome kalian subscribe. Kenapa channel ini tidak kalian subscribe? Kita lakukan why? Dan bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, nonton no di sini. Yo, tak kasih card di sini atau nanti di belakang ono video yang kemarin. Nah, nonton no. Kenapa? Karena biar ceritanya nyambung. Oke. Review sedikit tentang kemarin. Kita ngelawan troll enggak sih kemarin itu? Kita ngelawan troll yang tiba-tiba muncul saat kita berburu kijang. Gitu. Wes ya. Dikit aja reviewnya. Soalnya openingnya wes dua, wes. Berapa menit itu, Ibu? Ibu, ayo Ibu main. Oh iya. Oke. Alright. Press circle to start. Ooh.
Oke. Nah, yang aku suka dari game ini tuh yuk, selain grafiknya yang sangat sangat realis ya, dari segi bayangan, dari segi apa, lingkungan sekitar, terus hewan-hewannya juga, terus apa desain Kratosnya sendiri itu dan pengisi suara Kratos. Sarang heo. Acok sekali. Loh. Loh. Kok di sini lagi, Bunda? Loh, loh, loh. Setala. Kemarin kan udah ngalahin. Kemarin. Aduh. Bentar. Aku kemarin lupa tombolnya gimana. Oh, salah bidik tuan. Aduh. Kayak kemarin sudah mengalahkan orang ini. Saya kok curiga. Gini. Salah. Aduh, kok ih. Bener. Nah, hancur. Se. Aku kemarin lupa tombolnya, tuan. Oke. Tuh. Bentar. Wah, jangan-jangan kemarin kita beruntung ya. Ini kok sulit ini. Se. Waduh. Tutut. Nah, jarak jauh aja ya. Saya nggak berani kalau jarak dekat. Ayo Pak Kratos, yang benar. Jarak jauh aja. Saya nggak berani soalnya. Bu, nggak seru, Bu. Oh ya 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 gampang kena ya guys kan. Ayo lagi berdarah. Oke. Jujur aku sudah nggak terlalu takut karena kemarin kan sudah gitu loh, kok di baleni dari sini ya. Kita udah sampai sini ya. Kalian pingin lihat lagi tak tentang ini? Apa tak skip aja, kan kemarin sudah. Aku lebih ekspresif aku. Boy, look at me boy, look at me. Nah, ini nih, sampai sini kita. We did it. You are not ready. Nah, kalian tahu nggak kenapa bapaknya ini ngomong anaknya belum siap? Kenapa? Karena anaknya masih ada itu ambisi dan masih amarah dan masih mengeluarkan sifat-sifat yang tidak sepatutnya di apa cerminkan seorang kesatria. Ya, sambil sedikit cerita-cerita ya. Nah, kenapa kok dibilang you are not ready? Karena anaknya belum mencerminkan sikap kesatria, di mana kesatria itu melawan tapi ada tetap ada dingin, apa ya? Adem, tentrem di hatinya, tidak menggebu-gebu seperti wah, kalau sudah gitu loh. Itu menurut apa yang apa ya? Terjadi di scene ini. Oke, kita lanjutkan. Do not speak again. Wes. Ya, Nak. Ayah sudah bersabda. Oke. Aku agak lupa itu apa? Tombolnya untuk attack itu. Mama. Oke. Hari ini health kita kalong-kalong berkurang ya, berkurang 3. Kalong itu bahasa apa itu? Itu bahasa Inggris ya. Apa nih? R3 stun. Oke. Kayaknya ini masih tutorial attack. Di sini tuh banyak combo movement nih, Rek. Aku maaf ya, misalnya tidak kupakai semuanya karena memori saya terbatas dan saya pikunan gitu loh. Kalau panik itu udah semua tombol, guys. Oke ya.
apa ini? Kratos can switch a bare hand. Oh, bisa tangan kosong. Apa tangan kosong ya, biar greget. Coba sih. Hut. Oh. Epic moment. Apakah harus aku bilang itu epic moment? Mana lagi? Mana lagi Anda? Di mana, Nak? Hut. Oh, ini enggak kelihatan apa. Oh, kalau tangan. Hut. Mana ini? Saya. Oh, tidak. Bisa tangan kosong? Iya, coba tangan kosong dulu. Oke. Kalau tangan kosong ini sepertinya agak lama yo. Mending kalau pakai kapak itu cuma 3 kali serang selesai. Kalau tangan kosong 6 kali pukul kayaknya. I don't know. Lebih efektifan yang mana? Komen di bawah, Rek. Loh, Adek, kok udah sampai di atas kamu? Bentar, jangan buru-buru. Apa ini? Hexal. Oh, kita dapat heal. Terima kasih. Apa ini? New location found. Still can't get the doors open, huh? Kamu kok tiba-tiba ngebling di sini? Oke, sepertinya kita belum boleh masuk ke sana ya. Jadi ya sudah, kita lanjutkan ke sini. Oh, apa itu? Ngebling-ngebling. Hampir saja terlewat. Hex silver. Ya, kayaknya itu buat upgrade. Dan upgrade-nya itu nggak kayak Evil Within ya. Evil Within butuh kursi dan ketemu perawat dan lain sebagainya. Kalau di sini tuh di option-nya udah bisa upgrade. Oke, kita pakai ini aja ya. Kayaknya lebih efektif gitu. Tidak, buang-buang waktu. Memang kurang seru, tapi... Waduh, kok banyak? Oke, kita dapat dua. Satu lagi, sini. Menurutku, Rek, seruan pakai kapak. Selain efektif, aku juga suka... Apa? Scene-nya itu loh. Apa ini? Loh, kok gak bisa pakai kapak? Kok gak bisa? Oh, ini harus... Apakah ini harus tangan kosong? Oh iya, harus tangan kosong. Oh, ada. Ada enemy yang pakai tangan kosong ternyata. Oh, ya sudah. Nah, apakah dengan setup yang seperti ini kalian masih dengar noise-noise di sekitar ruangan ini? Kalau masih ada, mohon maklumi ya, Rek. Nanti tak carikan solusi. Satu-satu. Berkembang itu pelan-pelan, yang penting jalan gitu ya. Daripada gerusa-gerusu nanti tambah kacau, wah itu bahaya. Udah nggak ada item lagi. Wadah, ada health. Iya, Rek. Harus sering nge-help. Meskipun kita kalong satu, kalong dua. Kurang ya, kalong itu kurang. Bahasa Inggris. Oke. Aim yang bener. Sumpah, aku suka kapaknya balik itu loh. Aku suka. I love it. Oke. The marked trees return to the house. Oke, kita pulang ya ini ya. Capek berburu, pulang. And since when are drawers so close to the house? And what was that frozen thing that attacked us? I do not know. Now be silent. We are almost home. Iya. Ini apa ini? Apa itu? Aku penasaran. Bukan apa-apa. Aku pikir item penting. Ini bukan Resident Evil 8, Bu Ita. Oh iya. Bukan ya. Terus ini kemana, Nak? Pulang. Oh ini ya, tempat kremasi bunda ya di sini. Apa tadi? Misinya? Lupa. Ini dasar ayah tidak berguna. Pulang itu buka pintu, Bu Ita. Oh iya.
inside, boy. Sampai deh di rumah. Ini mereka masih pore-porean gak sih? Pak Kratos. Oh, abu. Abunya istrinya disimpan beberapa ya, untuk memorial, untuk diingat. Tipe-tipe pria setia. Udah, fokus Bu Ita ya. Maaf. Kesedihan itu masih tampak ya di wajahnya. Kehilangan seseorang yang dicintai. Masih ada enggak ya manusia yang punya hati kayak gitu gitu loh. Zaman-zaman sekarang mungkin berkurang ya jumlahnya ya. Dan menjadi langka gitu pria-pria dengan pribadi yang seperti Pak Kratos ini. Apa Le? Kenapa kamu Le? You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get anger in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. When you... I haven't been sick in a long time. I'm better now. Mengendalikan amarah. Come on then. You want me to hit you? I want you to try. Ow! What are you... Try again. Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again! Stop it! Again! Ya, namanya anak kecil ya. Biasanya kan masih emosinya belum terkendali gitu. Your anger. You can get lost in it. That ahead is difficult. And you, Atreus, are clearly not ready. Adiknya namanya Atreus ya. Quiet. Come on now! Siapa lagi itu? No use hiding anymore. I know who you are. What's going on? Do you know him? More importantly, I know what you are. Boy, beneath the floor, now! But you told me never to go down there. Who is that? I do not know. What's he talking about? I do not know. Maso, bahaya kali. Aku kayak figur ibunda ya di sini ya, ya ampun. Tell me what I want to know. No need for this to get bloody. Temennya Kratos, tak? Kok bilang kenal gitu loh. Thought you'd be bigger. But you're definitely the one. Long way from home, aren't you? What do you want? Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You should mencari move on. Sesuatu. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. And yet you hide out here in the woods, like a coward. Ini siapa kok datang-datang mencaci dan maki ini? Oh, I'm pretty sure I do. Wah, Bung, Anda melakukan kesalahan besar dengan memukul Bapak Kratos. Mumpung dia bilang baik-baik, lo pulang. Pulang, Kang, pulang. Ajalnya dekat ini orangnya.
Iya, nyari apa ya? You would not listen. Kita nggak boleh nguping. Fine. My turn. Takut. How incredibly disappointing. Come on then. Ayo, jangan kasih kesempatan. Aku takut loh, serius ya. Lihat para pria bertengkar itu aku takut, Rek. Jangan kasih kendor, serius. Waduh. Lah kok. Oke, kita bisa. Wah, awas. Oh, enggak bisa. Minggir. Hati-hati ya. Hati-hati. Oh. Aku sudah tahu movement-mu, Tuan. Aku sudah tahu movement-mu. Jangan kasih kendor. Waduh. Jangan ke rumah, bohong. No. Adik gimana? Bukan urusanmu. Aku takut tapi ini pemandangan yang tidak biasa anak perempuan lihat. Wah, pohon dong dipakai. Ayo pak, terus pak. Slow and old. You should never come to Midgard. Loh kok, ya, kok ngehil? Dia kok ngehil? Curang. You talk too much. Curang, kok ngehil lagi? Aduh. You won't talk? Apa ini? Kita harus ngapain? Shoot talk. Oh, L3. Pak Kratos kalau marah ya. Wow. Awas. Setala, aku bingung. Saya kabur dulu. Kameraku gak baik soalnya. Ayo. Mana ini? Kok hilang? Yee!
Wah, karena slow motion ya. Hiya. Nah, ini pemandangan pria-pria bertengkar ini. Aku. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, kurang dikit, kurang dikit. Nakal. 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 Kita enggak ngapa-ngapain kok. Pak Kratos marah deh. Manusia setengah dewa. Memang beda. Aduh, Pak, enggak bisa nge-heal ta. Kasihan, Rek. Beda ya lek cowok biasa main ini, mungkin kayak seru gitu ya. Cuman lek aku sebagai cewek, aku kayak mir-mir gitu loh lihat pemandangannya itu. Apa? 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 Kayak gitu. Wah! Ah! Wah! Wah! Leaving so soon? Ngehi lagi. Ya ampun. Ya ampun, iso suwe hati orang-orang iki. Ya ampun. When Odin sent Odin. Me here, I just needed answers, but you had to act all proud. Throw whatever you have at me, I'll keep coming. That old body will give out, but before I end this, I want you to know one thing. I can't feel any of this. Aduh. Apa tuh harus dikasih sound effect kayak gitu, rek. Hatiku kayak teriris, sumpah. Okay. Di samping itu, apakah Odin ini adalah Odin yang sama bapaknya Thor? Yang ini? Nothing can. This fight is pointless. Your struggle is pointless. Ayo Pak Kratos, ya ampun udah muerah deh. I don't know. You can't win. I feel nothing. But you feel everything, yet you keep trying. I'm not my brother. And if you'd given me what I wanted, it wouldn't have ended this way. But no. Let's finish. What? Awas. Hati-hati. Ya ampun, kita berapa ronde ambek? What? Hati-hati. Cek, lari dulu. Kabur dulu. Cek, se kepental ya. Oh, kita belum. Awas. Yang mana? Hilang. Maaf ya, lek pusing. Awas. Maaf kalau pusing, rek. Darurat nih, rek. Ada. Baik. Ayo, tangan kosong. What? The Stranger. Aku gak minggir. Ya ampun. Minggir. Ayo apa? Sini ya wes. Sek. Nah, mending gitu. Terus. Awas.
Awas. Awas. I feel nothing. Awas. Oh, slow motion-nya itu loh. Mahal. Terus, kalian udah pada merah lo, ya ampun. Kenapa sih kalian merekomendasikan ini untuk saya lihat? I have to. Demi apa? Demi anakku di rumah. Soalnya ancaman ya orang itu. I'm sorry. Kenapa kita bermain game ini anak-anak? Kenapa? Tell me why. Tapi temen, ojo yang di rumah smackdown-smackdownan ambil adik, ambil siapapun, ambil temenmu di rumah mainan smackdown-smackdownan kak. Ada, dengar itu Anda pemirsa-pemirsa. They know my past. How did they find me after all this time? Aku sing lemes. Pak Kratos yang berkelahi, aku yang lemes. Pulang. Kayaknya Pak. Kaget aku. Kapai dong. Bisa regen gak ya? Bisa nge-heal gak ya? And neither am I. I do not know how to do this without you. Untungnya masih bisa nge-heal. Cannot stay here. Le, kamu sendiri bawa situ ah? Boy. There was so much. I thought. You're all right. I am all right. Come. Gather your things. We are leaving. Iya, harus pindah. Soalnya mungkin ada orang yang... But I wasn't ready. You are not. We have no choice now. Punya urusan sama Pak Kratos ya. Prove me wrong. Yes, sir. Kayaknya nanti aku mau browsing-browsing deh, siapa sih Pak Kratos ini? The identity of him. Serius? Perginya cuma bawa karung gitu aja. Serius? The mountain. It's gonna be a long trip. Yes, but an important one. Whoa. Kita dapat achievement, the journey begins. Not bad at all. Gimana rek? Lanjutin dikit ya. Nanti lewes mulai buntu-buntu, nah aku kita closing di sana. Soalnya apa ya? Kayaknya ini jadi perjalanan yang cukup panjang juga. Dan ini apa ini kok goyang-goyang? Le, apa ini kok goyang-goyang le? Oh, kita ke bawah. Oke, sini yo. Jadi kita udah intens.
Sekarang jalan-jalan manja dulu. Nobody's. Did you kill him? I did what had to be done. Demi kamu, nak. Papa kerja keras demi kamu. Ya ampun. Realis sekali. Ada. Could have died. Never leave me alone again. Alright? Alright. Meskipun Pak Kratos ini galak, dia tuh sayang anak loh. Le, sini Le. Le, itu sapaan untuk anak laki-laki. Di dalam bahasa Jawa ya. FYI. Yuk, naik. You've had to kill people before, haven't you? You're used to it. We do what we must to survive. Animals I get. They're food. Draugr, they're supposed to be dead. But people, they're trying to survive too. Close your heart to it. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. Do not allow yourself to feel for them. They will not feel for you. I understand. Jadi sedikit aja ya, mungkin papanya ini coba bilang, kan anaknya tadi tanya, Pak, kenapa sih kok papa melakukan kekerasan seperti itu gitu. Terus papa ini kan gak bisa jelasin murni masalahnya kepada anaknya toh, selain karena anaknya juga belum waktunya tahu, itu kan nanti pasti jadi beban toh di hatinya anaknya. Jadi papanya mek ringkes saya bilang, karena beberapa dari mereka tidak baik gitu. Terus lo kenapa kok mereka tidak baik gitu. Terus papanya jawab lagi, ya karena ada beberapa orang sing malah apa yo melakukan hal buruk gitu loh, dan itu membahayakan bagi kita. Jadi kamu gak boleh merasa kasihan sama orang-orang yang seperti itu, tapi kamu intinya kayak nak waspada gitu, jangan gampang baik ke orang. Itu yang dialognya tadi kurang lebih coba disampaikan. Oke, naik. Ini gak bisa naik ta? Maaf, salah tombol. Okay, kita mau kemana? Why don't you help me up there? I can get a better look. Okay, sini, naik. Whoop! Kamu lihat apa nak di atas? Ada makanan tak? Okay, nowhere to go from here, except across this bridge. Nah, apakah kita main puzzle lagi? Apakah kita main puzzle lagi? Aim yang benar, Wita. Oke. Oh, tapi sebelum itu. Apa itu? Bentar, salah fokus. Nah, item number 1. Ada XL silver. Aduh, hidungku gatel. Enggak ada. Ah, itu cucu. Apakah ada? Tidak ada. Kosong. Kosong, kosong. Oh, ini something. Nah, ini apa ini? They can be lower from there. Okay. Go. Made it. Okay, to command Atreus to drop the chains. Boy. Yes, sir. Okay. Apakah bisa? Gak bisa. Udah. Ya, gimana ini? Yang pun aku masih error sama. Good idea. Nah, sip.
Nah, dengan begitu kita bisa naik dan bisa nyebrang. Tombolnya tuh masih error. Aku kayak nggak tahu ini buat apa. Maaf ya, adaptasi. Aku selama nggak game. Mother said Odin's disciples fill them with gifts and hang them where thieves can't reach them. That one looked really old. Foolish. What is? Worshipping the gods? The gods care nothing for them. Men should not pray to monsters. Jadi, kayak ya, melihat ada artefak-artefak Yunani yang di rumahnya tadi, di sebelah pintu kalau kalian notice. Kratos ini adalah salah satu dewa yang ada di mitologi Yunani. Kayak ya. Terus tadi dia kan bilang, apakah para dewa itu apa? Harus kita puja kayak gitu. Terus ayahnya ini bilang, enggak. Mereka itu enggak seharusnya dipuja. Menurut dialognya lo ya. Correct me if I'm wrong. Dan kalian bisa tulis ceritanya, mungkin ada beberapa tahu tentang mitologi nih Kratos ini di kolom komentar. Cuman dari dialognya tadi, manusia itu gak sepatutnya berdoa ke monster. Itu satir banget gak sih? Aduh, untuk kalian yang tahu tentang mitologi-mitologi, what is that mitologi-mitologi? Itu silahkan sharing cerita kalian ya di kolom komentar. I need to know. Aku suka sih cerita-cerita kayak gitu. Kurang. Apakah di sini? Apakah terlalu jauh? Gak bisa. Berarti kemana dong? Apakah nanti kita akan nemu jalan? Bentar ya, kita ikuti ini dulu. Kayaknya kita harus ke sini, manjat di sini. Serius, aku pengen dapetin itu. Gimana caranya? Bentar. Apakah nih? Udah gak bisa ya. Harus turun lagi ya, gak mau ah. Yowes lah. Yowes, skip. Maafkan aku terlewat. Hah, kok bisa terlewat. Ya udah deh, lanjut. Perjalanan kita masih panjang. Father, will we see others on the road? Yes. Friendly? No. They'll try and rob us? Possibly. Yes. Oh. Singkat, padat, dan jelas ya, Papa. Terima kasih loh. Oke, kemana lagi nih? Apa ini? Apakah? Oh, bisa? Bisa anakku. Oke. Kamu di atas aja. Nah, Papa ke sini. Yap. Nah. Akhirnya kita mendapatkan kotak ini. Dapat apa kita? Excel first. Kosong, awas Pak jatuh. Mundur. Oke. Balik. Oke. Tidak jadi terlewat ya. Kita dapetin kotaknya tadi. Oke, nak, kita lanjutkan perjalanan kita. Pindah rumah. Gak tahu pindah kemana. Indah sekali. Look. All this time, there's been a protection stave around our entire woods. But the stave's broken there. Protection? Did you cut those down? She had marked the tree she wished used for her pyre. Why'd she do that? Come. No looking back now. Okay.
aku masih nggak tahu apa yang terjadi di keluarga kecil ini, mamanya kenapa, terus kenapa orang asing tadi kok tiba-tiba ngajak berantem, terus ini mau pindah kemana? Setahunya ke gunung, tapi masuk literally gunung ngono loh. Apa ya nggak kaget sih, mereka daya survivalnya tinggi, cuman apakah benar-benar di gunung ngono loh. Wes kita akan temukan jawabannya mungkin di episode selanjutnya. So, thank you for watching. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan apa, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, ayo re subscribe po mek sak detik tok. Ngono tok lho, mek ngono tok. Akrome mau subscribe kok guruku gamer tidak, ngono aku merasa iri. Dan menurut kalian ya apa episode kali ini? Apakah seru? Apakah menyenangkan? Apakah boring? Apakah terlalu sadis atau apapun itu? Iso enggak kalian nulis di kolom komentar perasaan kalian tentang episode kali ini. Dan tulisan dengan bahasa yang sopan dan santuy, mencerminkan etika pelajar Indonesia, oke? Setuju ya, setuju ya. Silakan klik like kalau kalian merasa suka sama video ini dan share ke teman-teman kalian tentang video ini. Rek, ono game api God of War. Dan kalian enggak usah capek-capek main us di maino buita ngono. Kalian tinggal lihat story-ne ae. Ngomong ngono nang kanca-kancamu, oke? Till the next video, see you and ciao. Instagram ya. Ya, untuk kalian yang mau apa? Request tentang game dan sharing atau apapun itu, kita bisa bicarakan itu semuanya di Instagram-e Guruku Gamer. Di sini. Ya, paham? Oke, till the next video, see you and ciao. Dadah, 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 dadah. Salam seni dan budaya serta gaming Indonesia. See ya. Dadah. Dadah.